Seorang buruh berdepan dua pendakwaan mencabul anak angkatnya yang berusia 15 tahun di Bacok, Kelantan kira-kira dua minggu lalu. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Session Kota Baru siang tadi. Kes didengar Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mengikut fakta kes, tertuduh 49 tahun mempunyai hubungan amanah didakwa dengan maksud seksual, melakukan amang seksual fizikal dengan mencabul seorang kanak-kanak warga Thailand berusia 15 tahun 4 bulan. Kedua-dua kesalahan dilakukan di sebuah rumah dekat Bacok jam 7.30 pagi pada 10 Disember. Atas kesalahan itu, pendakwaan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta 792. Dia juga boleh dihukum di bawah Seksyen 14 dan 16 Akta sama. Hukuman penjara maksima 20 tahun dan sebatan menanti jika disabitkan kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Akmal Muhammad Bakri, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Zubairi Saleh. Mahkamah memerintahkan wang jaminan RM10,000 dibayar tertuduh. Kes disebut kembali 21 Januari tahun depan.